Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Halaman 507 yang ke-13 di bawah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala wala fa'ala bih wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala mara rajulun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'bin fihi uyaylatun min ma'in azbatun fa'ajabathu faqala law i'tazaltu لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعل أبي مجيب لا تفعل Pena muqama ahalikum Bisabilillah Abdalu min salatihi Fi baydihi Sama'ina aman Ala tuhibbuna Ayyagirallahu lakum Wadukhalakumul jannah Ukhudu Bisabilillah Man qatala Bisabilillah Pawakana qatil وجب له الجنة رواه الترمذي وقال حديث حسن والبواق ما بين الحلبتين فالباب في هذا القصة كتير سؤال laki-laki kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan-jalan melewati suatu sya'bin Syab jalan yang sampai tepi di gunung mendaki dan menaik yang uyayana tersangka daripada ainun ain itu mata air maksudnya jadi ada air yang mengalir dengan uyayana kecil min main azbatun sifatnya daripada air uyayana air yang tawar di Madinah itu di muka kebanyakan air memancar di tanah itu kebanyakan adalah asin atau kadanya mandi kinum lah. Ada ini lah azbah air tawar yang kayak gitu di sini. Sini kada ada air tawar kecuali di laut yang asin. Wajib senang aja betul jadi mata air tadi karena dia ada malas bisa diminum bisa jadi sumber kehidupan. Menyenangkan dia apakala dia buka dalam hatinya alangkah bagusnya kalau saya berkodillah saya meninggalkan kamu, saya tinggal di sini lau i'tazaltu an-nasa seandainya aku berkodillah daripada kampung tinggal di sini faqamtu fi hadza syab saya pun tinggal di sini saya tinggal di jalan di sini namun ini sahabat Nabi yang mulia ini walau apa silakan berbuat rencana ini kecuali hatta sehingga aku minta izin asal dina ini pihak mudara mansub apa nasibnya bihan mulbara wujuban ba'la hatta jadi hatta an asta dina itu takdirnya hatta asta dina sedangkan saya tidak akan berbuat saya niatkan ini tinggal di kampung sini kecuali minta izin dulu kepada Rasulullah SAW. Ini tandanya sahabat bukan hanya cinta tapi juga mengikuti. Sekali pun bila kalau Nabi kena izinkan dia ada mau mengajak suatu perbuatan pun. Belum hatinya itu baik. Kecuali minta izin dulu kepada Rasulullah SAW. Itulah maunya kita di sini. Jangan suatu perbuatan kecuali minta izin dulu. Laporan dan minta izin kalau diizinkan baru
Dia pun patahkan dalika, dia pun menyebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Waqala aja Nabi SAW, Nabi jawablah, atau jangan berbuat demikian. Jangan beruzlah. Namun salah ada kehidupan yang bagus, ada ayah yang tawar. Janganlah demikian. Apa alasan Nabi? Bila muka mahal sesungguhnya, makam kamu bisa bilalah dalam berjuang-juang. Bisa bilalah dalam berjuang agama Allah. Abdul lebih baik daripada sembahyangnya di rumahnya. Dia 70 tahun. Sekali berjuang untuk jual agama Allah lebih baik daripada 70 tahun di rumah. Walaupun di rumah ibadah siang malam. Mungkin kita di sini ya. Kita kan untuk ilmu agama, kita menghafal Quran. Maka ini adalah fisabilillah namanya. Di hadis lain, man khaja fi talabi fahu fisabilillah. Man siapa yang meninggal untuk ilmu ini, mati syahid. Man khaja jika keluar dari rumahnya, dari kamuannya untuk ilmu, itulah fisabilillah. Ini yang menyebabkan maqam ahlikam fisabilillah. Abdalu min salatihi fi baytihi sab'ina aman 70 tahun. Ala tuhibbun, apakah kau tidak suka? Ini tawaran. Apakah kau tidak suka? Maksudnya, hendaklah kamu suka. Ala lil-iqrar namanya. Atau adalah istibham ma'anaha istibham ma'ana bi ala tuhibbuna ayyaghfira lahu lakum. Apa kamu tidak suka untuk Allah mengampuni dosa kamu dan masukkan kamu ke surga? Bilangnya uzu, berjuanglah, jahidu daripada ghazwah. Ghazwah yaghzu, uzu, sini jama' uzu fi sabilillah. Berjuanglah kamu di jalan Allah dan untuk agama Allah. Ya boleh lagi menjelaskan man qatala siapa man jahada. Ya bahwa jihad bisa bilillah. Puaka nak kata. Bahasa kita ini sebentar saja. Puaka. Maka wajib berinya surga. Sebentar saja keluar untuk menangkan agama. Wajib baginya surga. Al-Jadat ini payah daripada wajabat. Allah terbiak hadisul hasanam. Puaka dengan pa yang berdama. Bapak hal orang di sana itu kan. Karena kerjanya mengeluarkan kambing dan meminum susu kambing. Jadi memerah susu kambing. Kemudian diperah lagi. Antara dua perah itu namanya. Wakanakah. Kalau bisa kita sebentar aja. Satu mat bisa kampung. Sebentar. Siapa yang berjihad di jalan Allah, walaupun sebentar, walaupun hanya sepagi atau sepetang. Pastilah wajib bagaimana pasti. Pastilah dia dapat surga. Ya agama Allah ini maha. Siapa yang berjuangkan kerana Allah. Walaupun sebentar saja, sepagi atau sepetang saja, pastilah dia mendapat surga. Jadi para mujahidin janganlah lalai, janganlah absen daripada mempunyai agama Allah. Wa anhu qala, baca 14. وفي رواية البخاري أن رجلا قال
Jaga kataku mawala tafturo Katasu mawala tuntiro Bakala wakai yustafi udani. Naam halili anlahi wa anhu qala qila alayhi bertanya qila ya rasulullah, ya rasulullah bertanya ma ya'lil jihad bis ma ala sesuatu amalan yang menyamai adil yang jilil menyamai adil itu kan sama ada dua orang adil ala sesuatu amalan yang menyamai jihad bis bilillah pertanyaan kalau Nabi kata jawablah ada tapi kamu tidak mampu. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tasta'ti umun, kamu tidak mampu. Fa'adu alaihi, maka ditanya dua kali atau tiga kali. Kau tanya, adakah amalan yang menyapi sabilillah? Setiap kali bertanya Nabi mengulangi jawabannya, lah, tasta'ti umun. Kalau dari kayakulah, tasta'ti kamu tidak mampu. Maka lah. Masalah mujahid perumpamaan orang yang jihad fi sabilillah adalah seperti as-sa'im bil-qa'im orang yang senantiasa puasa tiap hari salat semalaman dia berdiri salat tahajud al-qanit yang khusyuk tiap hari dia puasa sunat dan setiap malam dia sembahyang tahajud untuk membaca ayatillah dimananya orang yang habis dan mengamalkan setiap malam layab tuku tidak berhenti daripada salatnya daripada siamnya jadi puasa terus dan sembahyang sunat terus sampai orang yang menyepis pulang. Jadi orang mujahid boleh berangkat, misalnya seminggu dia pulang, maka orang yang menyamai tadi juga siang malam, puasa, qiyam dan siam. Sampai dia pulang. Lalu kalau tidak mampu, jadi maksudnya tidak ada istirahat, tidak ada nerima tamu, tidak ada rehat, tidak ada yang lain daripada sembahyang dan puasa. Mutafakun alaihi hadha labdu muslimin. Ini ketelitian Imam Nawawi ini. Lepas yang boleh perhatikan. Yang adalah periwayat muslim ialah seperti ini. Ada periwayat Bukhari, ada beda sedikit. Periwayat al-Bukhari. An-Rajulan Qala. Seorang laki-laki pada sahabat bertanya, ya Rasulullah. Dullah ini tunjukkan ke dalaya dulu. Dullah tunjukkan kepadaku. Ala amalin sesuatu amalan yang menyamai jihad. Wala jilayula ajit saya tidak mendapatkan amalan itu. Maksudnya bagaimanapun jihad lebih abdal. Maka Allah hasrat. Wahai sahabatku, apa kamu mampu? Bahasa kampungnya, kawalah kamu. Idha khaja orang jihad bisa bila keluar dari rumahnya berjihad. Anta dukhala masjid, kau masuk masjid. Jadi orang dulu itu di rumah ada masjid. Ada kamar, tempat beribadah, namanya masjidaka. Lebih-lebih perempuan dia ibadah di situ. Patakum kamu pun berdiri salat, walatuh dan tidak berhenti. Patasum kamu pun puasa dan tidak berbuka. Ini Nabi kawalah kamu orang jihad bisa. Ya, kamu masuk ke kamarmu tidak pernah istirahat, puasa, qiyam dan siam. Makalah, memang yang setahu dari kemudian sahabat, siapakah yang mampu itu? Maksudnya, mani nabi, istighfar oleh nabi. Siapakah yang mampu yang demikian itu? Maksudnya, siapakah tidak ada yang mampu? Setiap menit dia sembahyang terus, setiap hari dia puasa terus. Baca yang ke-15 wa anhu wa anhu wa anhu wa
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خير معاش الناس فهم رجل yang terbaik dari penghidupan manusia ialah seorang laki-laki mumsikun, dia memegang kuda lih daripada kudanya, dia naik kuda siap berangkat setiap detik, dia siap berapa ada perintah dia berangkat, menyiapkan makanan, minuman, menyiapkan segala alat perang seperti tombak, seperti apa saja bisa bila dia siap berjuang. Ya tiwa alamas ini kini dia boleh cepat seperti burung yang mau berangkat secepat. Dia juga siap untuk diperintah, kalau ada perintah langsung dia berangkat. Waktu itu juga walama samia hayatan, setiap kali mendengar seruan atau bazang atau misalnya di Madinah di zaman Nabi bila ada musuh fisabilillah ada yang berteriak, maka sahabat pun bangun dan berangkat melaksanakan komando jihad. Tara dia pun berangkat, dia pun bangun, biasanya taranya terbang ala zahri paras, langsung terbang di atas kudanya. Dia bertanya, dia mencari al-qatala, mencari mati syahid, ambil mauta mati syahid, madana di tempatnya di bawah musuh. Kenapa musuh sudah menunggu, dia pun sudah mencari musuh supaya mati syahid. Ini yang pertama, yang paling abdal ialah yang siap berjuang fisabilillah setiap detik, setiap hari, setiap malam. Kapan saja di mana, kalau sudah diperintah jihad dia pun langsung keluar. Yang kedua, awak jalan pihak guna yang mati, seorang laki-laki yang melihat kambingnya, awak sya'batin, minah di sya'ab, maksudnya tempat di gunung, tempat di kampung, dia melihat kambingnya, jadi melihat kambing suatu amalan yang terpuji. Dalam hadis lain Nabi bukan masih bersabda, semua Nabi itu adalah waktu sebelum diangkat jadi Nabi, dia mengembangkan kambing. Ujian sahabat wala anta saya, sambian juga Nabi Nabi. Ujian wala saya juga setiap pada waktu sebelum jadi Nabi itu menjadi mengembangkan kambing juga. Seperti Nabi Musa AS. Ujian mertuanya, ini wajah anu ini kehaka ehdin abtainah antak juwani semaniya hajat. Jadi Musa itu kawin dengan anaknya Nabi Sahib itu hanya dengan mengembalakan kambing semaniya hajat 8 tahun. Tapi kalau 10 tahun juga boleh, pilih mas kawinnya 9 tahun atau waktu mengembalakan kambing. Jadi latihan Nabi itu memimpin umat ialah menggunakan kambing waktu sebelum jadi Nabi. Masa Nabi kita yang demikian. Min hadhihi al-awliya, awliya jama' pada wadi. Wadi itu antara dua gunung, misalnya ada gunung, antara dua gunung namanya wadi. Kita nih, seperti dibukanya wadi mubarak. Wadi kita sini, kita belajar sini, kita ngapal kau namanya wadi ini. Kampung ini wadi anu. Di Bogor ada namanya wadi Mubarak. Orang sulit di sini, datang ke sana ngapal kau ada satu tahun. Apa 30 juz. Punya sampai 10 bulan. Kemudian ada juga yang 6 bulan. Yaitu anak putra daripada Ustaz A'agim. 6 bulan selesai, 6 bulannya melancar ya, jadi saya tahu sudah. Di Bogor sana ada namanya Wadi Mubarak, 6 bulan sudah hafal Quran 30 juz. Kalau nanti kalau kita selesai
membangun yang disuai diwil ta'ala dalam bulan ketanapa Quran insyaAllah dengan semangat, dengan kesungguhan, dengan keikhlasan. Jadi orang yang jihad di rumahnya itu yuqimus salata, berarti zakat, dia pun membayar zakat. Jadi walaupun di kampung tetap dia salatnya yuqimus salatnya, memperbaiki sembahyangnya, berjamaah di awal waktu di mana orang ada dan kemalangkan. Dan dia juga membayar zakat, zakat kambing. Setiap 40 ekor kambing satu ekor zakatnya. Banyak bulu Rabbah wa Yisrael beribadah siang malam hatta yatihul yakin yakinnya al-maut kaidah Quran wa'abud Rabbah hatta yatihakal yakin yakin mana al-maut sampai dia meninggal dunia laisa minal nas illa bi khairin. Jadi orang yang mujahid semua berbuat baik kepada semua manusia. Oh Muslim 16 baca. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة 100 اسم أنا مؤخر إن 100 درجة في الجنة سكت أدى 800 أدى 100 درجات ما ينكر 100 لهم مجاهدين orang yang lainnya 1, 2, 3 di bawah saja. Itu orang yang berjibis bila kalau dia meninggal menjadi adalah sama yang ke-100 sama dengan Nabi dan Rasul. Inna fil jannati mi'ata darajatin fil jannah, tingkat yang paling tinggi yang ke-100 yang Allah siapkan untuk orang yang mujahidin fi sabilillah antara 2, 3 dan 100, 1, 2, 3 dan 4 adalah sebagaimana antara langit dan bumi. Dan wilayah ada 500 tahun antara bumi dengan langit, pokoknya 500 tahun perjalanan. Jadi kalau 100 derajat, 100 kali 500 tahun berapa? 50 ribu tahun perjalanan. Awal Bukhari nomor 17 baca. Wan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau ini masih kanak-kanak, masih usia baru 10-an tahun. Beliau mengatakan hadis ini radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kala man radiya billahi rabban, dengan hatinya kita akan pagi-pagi sore-sore membaca radiyina billahi rabban bismillahi nabi muhammadin nabi wa rasulullah. Jadi siapa yang begini dalam lidah, dalam hatinya, jadi cukup dengan lidah saja. Jadi baca jangan terlalu cepat. Radina billahi rabbah sampai ke lidah, sampai ke hati.
بالإسلامي دي نبي محمد النبي ورسوله وجب الله الجنة وفاستل دي لبسوك حتى مجبكان لديه dengan hatinya dengan keyakinan. Maka Abu Sa'id mendengar ini dengan senang, Pak Ajiba. Maka senanglah dengan kata-kata Nabi itu oleh Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Maka kalau ujian Abu Sa'id rasa ulanglah ucapan pilihan kepada ulunam. Aidah alai ulanglah kepada saya. Ya Rasulullah, Nabi Allah mengulang. Ya Nabi ini kalau minta diulang-ulanglah beliau. Semua kali sudah tiga kali diulang. Wa ukhra yang lebih tinggi dari masuk surga biasa. Wa ukhra yang lebih tinggi dari itu ialah yarfa'ullahu biha al-abda masuk menghambakan yang akan ke dalam surga 100 derajat berjalan antara 100 derajat itu antara derajat 100 adalah sebagaimana bumi dengan langit yang seperti yang tadi. Kemudian qala ajabu sa'id wa mahya ya Rasulullah. Qala al-jihad bi sabilillah. Al-jihad bi sabilillah dua kali. Bawa muslim. Qala tiga kali. Al-jihad bi sabilillah mengangkat derajat manusia sampai 100 derajat. Satu derajatnya adalah antara bumi dengan langit. Yang ke-18 baca. Abu Bakar ibni Abi Musa al-Ashari Nuh Yaman. Abu Musa al-Ashari adalah sahabat ini anaknya. Anaknya daripada ayahnya. Kala ujian anaknya Samiatu Abi, saya telah mendengar ayahku yaitu Abu Musa radhiyallahu anhu bahwa di hadapan musuh, jadi dalam medan jihad ini musuh sudah di hadapan. Musa sudah dekat, dia berkata, ya kulu. Jadi Abu Sa'id menambah semangat, mengingatkan sabda Nabi, ya kulu. Kala Rasulullah SAW, inna abu abal jannah. Kau masuk ke surga dan melakukan pintu tahta di bawah naungan daripada pedang. Daripada ayun pedang, kasihkan daripada tembakan senjata. Jadi masukkan melalui pintu-pintunya adalah di dalam naungan pedang yang diayunkan untuk musuh. Layanannya apakah rajulun yang sepenuhnya rasul. Rasul ini pakaiannya sederhana. Orang yang kada mewah, orang yang kada kaya, orangnya miskin saja. Ada laki-laki yang pakaiannya sederhana, yaitu orang miskin. Pakalah ya Abu Musa. Anta sampian kan yang mendengar daripada Rasulullah SAW yang kulu hadha. Kala ujab Abu Musa, na'am, betul saya dengar daripada Rasulullah. Maka laki-laki yang tadi pun Raja Ila Asah, dia pulang kepada kelompok kawan-kawannya. Kala ya kawalaikum salam. Assalamualaikum salam kepada Abu Musa. Ini maksudnya selamat tinggal, dia mau berjuang. Dia mengharapkan akan mati saya di waktu itu juga. Semaka Sarah Hab Jabna Saifi, dia pun membuka daripada ujung pedangnya, kumpangnya dia buka.
Falakahu, kemudian dia lemparkan. Ini pedang ada lagi berkumpang langsung. Dia dalam melemparkan. Semua masa dia berjalan dengan pedangnya terhunus ke hadapan musuh ilal adu. Atau berbihak hataku sampai dia melawan musuh sampai dia mati syahid hataku dia syahidan. Oh, sampai dia mati terbunuh. Itulah sahabat Nabi SAW yang dimuliakan. Seperti ayat 100 dan 100 Taubah. Wassabiquna awalu minal muhajirin wal ansar. Waladzina tabi'u bi ihsan, orang yang itu mereka ini para tabi'in. Wajalah anu, kenapa Allah kita kepada para sahabat karena sahabat siap untuk perjuangan agama setiap detik. Sampai dia terbunuh lebih orang biasa tidak memiliki apa-apa. Yang ke 19 baca ala Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Abbasin Abdirrahman bin Jubairin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadama abdin fi sabilillah fatamassaruna rawahu Bukhari. Ala Abi Abbasin Abdirrahman ibn Jabril radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah alaihi wasallam ma ikhbar bil madin ikhbar yaum ib'an la ib'an ilam yadwa ya ma ikhbar yaitil berdebu gubar daripada gubar kadama abdin kita akan berjalankan di tengah padang pasir berdebu kalau kita ini licak di sana debu. Tidaklah berdebu kedua kaki so hamba di jalan Allah maka akan disentuh oleh api neraka. Jadi kalau orang yang pernah jihad sampai dia akan debu fisabilillah tidak akan disentuh oleh api neraka. Pahani pasal berbiah pada masa honaru muka. Jadi siapa yang pernah jihad fisabilillah sampai kakinya kena debu akan disentuh, tidak akan sentuh api neraka. Inilah kelebihan daripada jihad fi sabilillah. Sama juga orang yang bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu fi sabilillah ini, dia juga dijamin masuk surga. Kemarin pada waktu kepulangan kami yang di Dalwa itu meninggal dunia di bawah mayat ke Telaga Selabak, dikisahkan di depan Habib yang dari Dalwa di rumah. Ibunya juga datang. Jadi langsung dia meminta uji beliau pisah bililah. Biar jalan insya Allah uji beliau. Dia telefon kami. Kalau yang nonton ilmu ini mahal. Katanya ini ikhlas. Pisah bililah. Mukbaral kadama abdin. Kadama ini Pak Eli oleh dia musanna dia hilangkan nunnya. Kadama asalnya kadama ini orang yang pernah kakinya berdebu kan lebih sabilillah jangan disentuh api neraka. Masya Allah. Ke-20 baca. Jadi kita baca hal ini sehingga dengan firman Allah Ta'ala apa semua ucapan Nabi Allah ini huwa ila wah umayyan tiqa'anil hawa ila wahyul
Nuhasib. Nabi tidak bijak secara hawa nafsu. Bila wahyun yu wahyu yu ucapan bila wahyun yu wahyu yu Allah. Jadi hadis juga adalah wahyu. An-Nabi katakan dalam Nukala kala Rasulullah SAW. La yaliju wa la yaliju bil masjid bil mudara'ni. Tidak akan masuk neraka sangat laki-laki yang pernah menangis baka min hasad, dia menangis karena takut kepada Allah, takut dengan dosanya kepada Allah, dia pun menangis. Jadi penting orang yang pernah merenung sendirian, ingat dulu zaman dahulu dia pernah berdosa, dia mungkin belum bertobat, dia pun menangis sampai air matanya keluar daripada matanya. Kita tidak akan masuk neraka juga. Layyidun nara rajulun. Rajulun hanya contoh laki-laki ke perempuan, sama anak muda ke orang tua kah. Jadi dalam riwayat ini kalau kata-kata waladun itu satu ke dua kah, perempuan ke walad juga. A'udzubika min syarri syamsi wal qamari wa syarri munqalabil mali wal ahli wal waladi wal sini wal fasadi wal dua. Laki-laki perempuan sama walad juga dalam bahasa Arabnya. Bila orang yang takut kepada Allah dan dia menangis, tidak akan masuk neraka. Sehingga gaya-gaya yang mustahil hatta yang udah lama, sehingga air susu itu keluar dari pada teteknya. Karena bisa nih, orang itu, ibu itu menyusui anaknya sampai keluar. Karena sudah keluar daripada puting susu, tidak akan kembali lagi. Dan mengenai hal yang jamat sama, sehingga unta masuk ke dalam lubang jarum itu kan satu yang mustahil. Ia tidak akan. Orang yang pernah jihad fisabilillah, orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah, tidak akan masuk neraka, sehingga tidak akan begitulah, sehingga kembali susu ke dalam putingnya. Kemudian ditambah lagi wala yatami'u ala abdin hubaran fisabilillah waluhannu jahannam. Seorang hamba yang pernah jihad fisabilillah, dia berdebu, maka debunya tidak akan terkumpul dengan duhan. Duhan ini seperti orang merokok itu anunya ini. Apa ini asapnya? Asap abangnya ke jahannam tidak akan berkumpul dengan orang yang debu, orang yang jihad bisu. Jadi debu tidak akan berkumpul. Artinya orang yang pernah jihad bisu itu, maka debunya menangkal api neraka jahannam. Awal termini wakil hadisin hasanah sahih. Jadi mahal debu adalah pada waktu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengantarkan jamaah daripada anak daripada Zaid bin Harithah, maka dia beliau pun berjalan kaki. Jadi ujar si Usamah ini, wahai Abu Bakar, sambil gaya naik di kuda atau ulurnya berjalan gantian begitu. Ujar Abu Bakar, tidak, kubar bisa berhabu ilas. Saya kaki saya yang mengantar antum ke jihad. Saya lebih senang jalan kaki karena itu ada kubarannya, ada debunya. Karena debu saya lebih tidak akan berkumpul dengan asap api neraka jahanam. Ini juga ini pada apakah sudah ada hal yang pertama. Saya 21 Ibn Abbas baca. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adu ni'afas. Wa'adu ni'afas.
Hadis Hasan juga sama hadis sahih pengamalannya. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ainani dua macam mata manusia ini kita akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama ainun bakal mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah, muka menangis karena yang lain karena takut kepada Allah seperti yang tadi. Yang kedua ainun berainun yang bermalam jadi hirasa bisa saya dari suatu perkumpulan banyak orang yang berjaga malam, dia berjihad, dia macam-macam, dia menuntut ilmu, dia misalnya menghafal Quran, tidak ada yang tugasnya hirasa, maka mata yang hirasa akan tidur semalaman, dia tidak akan masuk neraka. Ini mahalnya orang yang hirasa. Pada waktu kita berkumpul ijtima' dunia misalnya di India, Pakistan atau di Thailand, di Yala di sana, dan pembagian kerja siapa yang siap hirasa, semua angkat tangan. Jadi orang yang pernah berjaga malam, menjaga orang yang biasa bilillah tidak akan masuk neraka. Sama dengan mata yang pernah menangis karena takut kepada Allah. Jadi mata kita ini penting, mata untuk melihat, mata untuk kesadaran atas dosa, dia pun menangis itu namanya bakar min hasadillah. Rawahu Tirmidzi. Yang ke-22 baca. Lebih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jahara waziyan fi sabilillahi faqad waziya. Wa man khalaqa waziyan fi ahlihi bi khairi faqad waziya. Ya kadang-kadang orang tidak bisa ikut jihad, tapi dia adalah menggantikan atau mengambilkan ongkos. Anjay bin Khalil adalah Anak Rasulullah SAW kala man jahaza itu menyiapkan jihad itu persiapan. Misalnya menyiapkan kudanya, menyiapkan senjata, menyiapkan makanan di tengah jalan. Dia akan ikut, namun dia menyiapkan pakat sama pahalanya dari orang yang jadi yang berangkat yang menyiapkan pahalanya sama pakal khazia juga man khalapa yang punya menggantikan khazia tidak kala-kala ikut jihad namun dia memelihara anak cucu anak buahnya di rumah jadi sekalakan jihad tentu di rumah kan anak istrinya terbengkalai maka yang tetangga ini yang kawan ini mengurusi rumah tangganya, anaknya mau sekolah, anaknya mau makan minum. Kemudian dia mungkin ada bahaya, dia pun menggantikan. Yang jihad maka dia pun sama pakal ghazda juga sama. Bi ahlihi bi khairin. Dia menggantikan keluarganya dengan segala kebaikan, dengan segala keikhlasan. Sama juga pahalanya. Kalau jemaah-jemaah tabligh ini kalau keluarganya kurangnya 4 bulan maka dia menghilangkan menjaga keluarganya di rumah karena makan hadiah, makan makanan dan minuman juga seperti itu juga bertafakun alaihi. Yang ke-23 baca. Wan Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah alaihi wasallam abdalu sadaqat. Ini sadaqah yang paling abdul ialah dia pustatin pustat ni kemah yang bisa bilangkan tidak ada rumah sana orang bikin pustat, bikin kemah maka orang yang tinggal di kemah itu siap untuk berperang setiap saat
maka tinggal di situ adalah lebih abdal daripada sedekah yang lain. Memanjahatu khadimin, menghadiahkan seorang haddam bisabilillah, dia kata puji-pujian nama dia menjadi haddam, dia bukan makanan minuman bagi orang yang jihad atau membeli orang yang sakit. Dia hanya menolong, mana itu hal menjadi hadim saja. Atau katul pahlil pisam. Itu adalah Abdul Salakat. Wa tamidu wa alisah salam sahib. Agar dia berlambat baca Wan Anasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Anasin radhiyallahu anhu an fata bihi min aslama qala ya Rasulullah inni uridu al-ghazwa wa laysa ma'iyya ma antajhadu bihi. Qala ihti fulan fa innahu kana qad tajhadu fa qala fa ataahu fa qala inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka as-salam wa yaqulu a'tini alladhi tajhazta bihi. Qala ya fulana a'tihi alladhi kuntu tajhaztu bihi walan tahbisi anhu shay'an fa wallahi la tahbisi minhu shay'an fayubaraka lagi fihi. Rawahu Muslim. Ini kisah kecil nih. Anak-anak sini adalah anak-anak patah seorang pemuda daripada kabilah Aslam. Aslam itu juga kabilah. Seorang pemuda daripada Aslam datang langsung kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, saya ingin jihad. Saya punya jihad Al-Ghazwa. Namun saya tidak memiliki apa-apa. Kalau memiliki kuda, kalau memiliki pedang dan segala senjata, segala makanan minuman untuk bisa-bisa, saya tidak memiliki satu persiapan. Kemudian Nabi bersabda, karena pemuda ingin jihad, dia dianjurkan jalan lain. Iti bulan, datangi si bulan itu, orang di sana itu dia, datangi dia. Pernah oleh laki-laki telah siap untuk berkata jihad, sudah persiapan sudah selesai. Namun dia pun sakit. Pemuda jadi mendadak sakit. Kemudian pemuda mendatangi laki-laki itu. Pakala, Pak Tahu pakala. Punya pemuda itu, ini Rasulullah, semuanya Rasulullah SAW menyampaikan salam kepada anda. Dan Nabi berpesan, Wayaqul, Nabi berpesan, ini kasihkan kepada aku. Alladhi segala persiapan perangmu tadi. Kemudian laki-laki yang tadi yang kata yang sakit tadi kepada istrinya, ya pulana, wahai istriku, kasihkan kepada pemuda ini yang saya persiapkan, yang saya siapkan. Di persiapan saya itu kuda, semuanya makanan, minuman dan senjata, kasihkan kepada pemuda ini dan jangan ditinggal sedikit pun. Jadi jangan ditinggal misalnya duitnya atau makanannya, sedikit pun jangan ditinggal. Demi Allah, kalau kamu wahai istriku meninggal sesuatu, maka tidak akan diberi berkah. Wahai Muslim, kalau sudah diniatkan dulu ada kawannya, dia ini orang biasa, dia menabung untuk naik haji. Sampai dia sudah naik haji, dia pun membatalkan niatnya berdagang dulu saja. Akhirnya dia rugi sampai kata kalau naik haji. Jadi jangan sampai niat haji itu diorongkan sampai tidak jadi. Jangan sampai ini juga jihad. Laki-laki ingin jihad kemudian dia sakit, kemudian jangan ditahan, jangan disimpan. Dia berkepala istrinya. Ujiannya demi Allah, atau habisnya kamu tidak menyimpan sesuatu, maka diberi-berkah. Ini perkataan sahabat, ini namanya hadis marfu' mauquf, namanya perkataan sahabat, bukan perkataan Nabi.
supaya dia paham. Tapi juga boleh menahan yang mengatakan demikian ini. Dia sakit, dia mengulang semangatnya. Serahkan semua dari persiapan, jangan ditahan, jangan disimpan. Demi Allah, kalau engkau menyimpan, tidak akan jadi berkah. Yang 25 baca. Ini waktu jihad ni, jihad untuk yang jauh, jadi tempat tinggal ke rumah tangga. Jadi kalau kau semua berangkat, tidak ada yang jaga keamanan, tinggal di kampung, ada yang berangkat. Ini pada waktu mobilisasi umum. Nabi Sayyidil Khudri Adilu'an, Rasulullah SAW, Ba'asta ila Bani Lahiyan, yang utusan untuk berjihad mungkin pada perang Tabuk. Beliau bersabda, yang hendaklah berangkat. Setiap dua orang, satu orang berangkat, satu orang tinggal di rumah menyiapkan apa, menjaga keamanan di rumah. Satu berangkat, satu tinggal di kampung. Namun pahalanya adalah separuh. Walajubin. Pada jihad adalah yang tinggal, yang berangkat sama. Bainahuma. Maksudnya yang berangkat pahalanya pahala jihad, yang tinggal juga pahala jihad sama. Asal yang tinggal ini menjaga keamanan dengan segala keikhlasan, dengan jiwa, dengan hartanya. Siapa tahu juga datang musuh ke kampung juga. Jadi yang berangkat, yang tinggal itu sama pahalanya. Walajib bayalahumma. Oh muslim. Berwadallahu liyakhud minku lirajulin rajulin. Setiap dua orang di kampung, dua orang laki di kampung, satu orang yang keluar, satu orang yang tinggal di rumah. Maka lelah qa'idib. Kaya di sini maksudnya yang tidak ikut perang. Ayyukum khalafa kharija bi ahlihi wa malihi bi khairin kana lahu mislu nisbi ajril kharij. Kepada yang tidak berangkat, siapapun yang bertugas untuk menjaga keamanan di rumah tangga yang berangkat, jaga hartanya bagi keluarganya dengan segala keikhlasan, maka adalahnya buat separuh daripada pahala orang yang keluar. Yang keluar pun pahalanya yang tidak keluar separuh. Yang 26 baca. Ini banyak lagi. Sudah siap berperang, mukanaan dia, kepalanya sudah pakai. Pas sekarang ini pakai apa nih? Pakai alat perang yang menutupi kepala itu apa namanya itu? Nah, seperti helm itu, tapi ini supaya dia tidak kena senjata, mukana. Tutupnya kepala dengan alat perang itu. Alatnya bersih, baju besi dan kepala besi juga, seperti helm itulah. Apakah ujiannya ya Rasulullah, apakah saya masuk Islam dulu, apa saya jihad dulu? Ini pertanyaan uqatilu aus. Apakah saya dulu qital dulu, apakah Islam dulu, masuk Islam dulu? Begitu menjawab aslim, masuk Islam dulu, kemudian berjihad sumpah jahid. Kata mana jahid? Maka laki-laki itu pun Pak Aslam langsung dimasuk Islam.
paling kan untuk cepat tidak nunda semua, kemudian dia berjuang, kemudian dia berjihad, akhirnya dia meninggal di dalam medan jihad fakutilah. Maka Rasulullah SAW bersabda, beramal sedikit namun pahalanya sangat banyak. Amalnya sebentar saja, mungkin beberapa jam saja dia jihad, dia meninggal, pahalanya adalah sampai 100 derajat. Mutafaq alaihi wa hadza Abdul Bukhari. Jadi ini kalau kita tanya, saya buat ada sama dengan ini. Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan riwayat yang sama dengan Bukhari. 27 bacaan Anasin. Anasir radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu qala ma hamalina fi ma ahadun yadkhul jannata tidak ada orang yang masuk surga kemudian dia ingin kembali ke dunia karena surga bagaimana lebih hebat daripada dunia. Tidak ada seseorang yang masuk surga yuhibbu dia ingin untuk kembali ke dunia walahu ma'ala dan di dunia mendapatkan seluruh isi dunia illa mim illa sekejualan syahid. Jadi orang yang mati syahid, kalau dia mati syahid dia akan kembali ke dunia untuk syahid lagi. Ketamanya dia berangan-angan anjajian yang ada dunia. Jadi orang yang mati syahid itu dia senang, kalau bahasa kita ini nyanyat. Orang yang mati syahid itu ingin kembali ke dunia untuk berjihad lagi. Ingin lagi payah kutalu asa dia amat 10 kali. Kalau dia diizinkan dia mati syahid, kemudian dia pembangun dunia berjuang mati syahid lagi, berjuang sampai 10 kali. Kenapa? Karena dia melalui pada karamat orang mati syahid itu. Ingin dia ke dunia 10 kali mati syahid. Berarti lima yara min padri syahadah. Dia lihat daripada keutamaan mati syahid. Bertabakun alaih. Ini bayangkan ada orang yang jadi presiden, misalnya meninggal tidak ingin ke dunia lagi, jadi presiden lagi tidak. Orang jadi raja juga tidak ingin, namun orang yang mati syahid ingin kembali ke dunia untuk jihad lagi, untuk syahid lagi. 10 kali dia berkeinginan, karena pahala jihad adalah luar biasa, lebih-lebih daripada segala-galanya. 28 baca. Hutang ni penting, jangan sampai kita berhutang kalau dibayar. Wan Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yughfarul lisyahid, orang mati syahid itu diampuni segala dosanya kecuali hutang, kalau hutangnya wajib dibayar juga. Oh Muslim riwayat yang lain, al-qatlu fi sabilillah, orang yang mati syahid itu menyuruhkan dosanya diampuni kecuali hutang, segala macam diampuni kecuali hutang, segala hutang tetap dibayarkan. 29 baca. Ya
An Abi Qatadah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallam qama bihim khatib dalam jihad beliau pun berpidato menggalakkan semangat pada kata dia menyebutkan di antara isi khutbah Nabi Rasulullah dan anak jihad bismillah wal iman billah abdul amal ilmu iman dan jihad itu amal yang paling abdul. Maka ada laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, ra'aita in kutu, bagaimana pendapat bin ra'aita ni akhbirin an ra'ayika? Ra'aita. Ra'aita lani kutu biddin ra'aita. Bagaimana mada ra'ayuka ma'ana ra'aita? In kutu yaitu saqla saya terbunuh bisa binillah. Apakah diampuni segala kesalahanku? Pakalan Nabi saya menjawab, naam, kalau kamu dengan syarat ikut bisabilillah, wa anta sabirun, kamu dengan sabar menahan jihad, sabar menghadapi kematian, muhtasibun, mengapahlah daripada Allah hisab, mengayah jilayan, kaman kama imana wahti sahabat muhtasib namanya, mukbil kamu berhadapan bukan lari. Jadi orang yang jihad dia lari dia dapat dosa besar. Dia ni syahid, dia langsung berjihad menghadapi musuh. Tidak lari daripada jihad fisabilillah. Semoga ya Rasulullah, kaifa qulta, ulangi pertanyaanmu. Qala ra'aita in qutitu fisabilillah tukaffaru anni khataaya? Qala la wa sallam na'am. Wa anta sahabu dengan saya, anta sahabu yukul musuh sahabu al-muqbilun. Dan tidak lari daripada medan musuh. Kecuali hutang yang tidak diampunkan. Pada jiru tadi, Malaikat Jibril alaihissalam kalau menyampaikan wahyu kepada aku. Jadi Nabi setiap saat mendapat wahyu siang dan malam. Kadang dalam mimpi, kadang dalam tidur boleh dapat wahyu. Ini di dalam jihadnya. Waktu jihad berkecamah, Jibril pun datang menyampaikan jawaban semua dosa diampuni kecuali hutang. Bila Jibril datang kepada aku menyampaikan itu, yang ke-20 baca, yang ke-30 malah. Kisah lain dengan Jabir radhiyallahu anhu. Qala rajulun. Lelaki di Medan juga bertanya, ya aina ana ya Rasul. Di mana saya ini kalau saya terbunuh sekarang? In kalau saya terbunuh di mana saya? Nabi langsung menjawab, fil jannah. Yani anta fil jannah. Maka laki-laki itu dia lapar, dia mau makan biji kurma kalau sempat. Qala qatamaratin. Dia melimpahkan, dia meninggal beberapa biji kurma yang di tangannya. Kemudian kata sempat makan. Semua kata dia pun berjihad hatta kutin sampai dia mati syahid. Siap. Makannya kata sempat banyak. Allah Muslim. Pak yang ketiga satu baca. Kau tidak jangan ini. Aku sama orang
Qaran huwa ja'batu nisab, tempatnya daripada panah. An-anasin radhiyallahu anhu qala intalaqa idhahab Rasulullah berangkat dan para sahabatnya ke medan perang di Badar. Nabi ini kalau berangkat itu cepat sampai mandi orang musyrik yang belum datang, maka sudah datang. Jadi sama orang musyrik yang di Mekah mau ke Badar juga. Nabi juga mau ke Badar juga, tapi Nabi mendahului mereka. Majlis al-Muslim melihat dan Nabi datang ke Badar, orang musyrik pun datang ke Badar juga. Ini perang tanding namanya. Waala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'lamu ahadun minkum ila shay'in hatta akuna. Jangan kamu berangkat duluan sehingga saya yang duluan. Nabi dalam jihad Nabi adalah pertama kali menghadapi musuh. Dia sahabat di belakangan. Pada dalam musyrikun, orang musyrikun mendekati mengatakan Nabi dan para sahabat. Yaqulu Umar ibn Hammam, nama seorang sahabat radhiyallahu anhu Umar ini. Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya Rasulullah. Jannatun wa'adu sabatu. Kalim ayatnya. Sabiqu ila jannatun wa'adu sabatu. Kala dia nanya, kala apakah betul? Kala na'am Nabi, ya betul. Kala bakhil alangkah. Bakhil itu ada orang yang senang. Senangnya aku. Pakala kaya Rasulullah menjawab, kenapa kamu mengucapkan itu? Di medan berjuang orang anak mati, kenapa senang mati? Dia jawab, lah tidak ada yang lain lah. Demi Allah, kaya Rasulullah, kecuali saya mengharap daripada ahli jihad. Saya ingin mati syahid begitu. Kala kuna min ahli jihad. Kala kainah kami, kamu pun adalah daripada ahli jihad yang bisa bililah. Maka kalau kira-kira mau makan kuman tak jadi. Bahkan dia sama kata yang menengkaran ini. Dia mengeluarkan beberapa kuman daripada tempat pedangnya. Dia mau makan, dia sempat. Bajak aja kalau min dia macam sebagian. Misalnya kuman 10 biji, makan 2 biji atau 3 biji. Cuma kalau lain anahayi itu, kalau saya masih hidup. Sampai memakan semua koma ini, itu adalah hidup yang panjang karena dia sudah merindukan surga. Pertama dia pun tinggalkan. Memakan nama humin datang, dia tinggalkan koma tadi kalau dia ini memakan. Semua kata berjuang menghadapi musuh. Sampai dia terbunuh syahid. Oh Muslim. Al-Qaranu maknanya adalah Ya'batul Nasyab, tempat menyimpan anak panah. 22 baca. Banyak lagi. Anahu qala ya tanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ani ba'ath ma'ari ma'ana rijalai yu'alimuna al-Qur'an wa sunnah wa ba'atha ilaihim sabrina wa julan min al-ansari yuqalu lahum al-qura fihim qali ya ma'arumi yaqra'una al-Qur'an وَيَتَدَارَسُونَهُ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيبُونَ بِالْمَاءِ وَيَدْعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَيُنْتَظِرُونَ فَيَبِيعُونَ مَا يَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الضُّرْفَةِ وَلِلْفُقَرَاءِ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وعنه قال جاء الناس من الإلل إذا وعنا يقولون خبون تتنق بالنبي من تسبيل أجيك القرآن أن يبعث وتصلح kepada kami ma'ana beberapa laki-laki yang alimuna. Jadi datang ke pesantren Nabi ini meminta beberapa orang Al-Quran ke kampung mereka untuk mengajarkan Quran yang alimuna Al-Quran wa sunnah, pengamalan kepada sunnah juga. Fabahsa ilaihim sabayin Nabi mengutus 70 daripada orang Nah, orang Madinah, orang Madinah 70 orang Al-Quran semuanya. Yuqala lahum Al-Qura, para penghafal Al-Quran namanya Qura. Bihim, yang terbaik adalah Khali, pamanku, saudara ibuku itu Khal namanya. Laki-laki itu kalau laki-laki Am Khali. Ya Anas, Anas bercerita ini, Khali pamanku, namanya Haram, nama sahabat. Ya Qur'an Al-Quran, mereka belajar Al-Quran dengan Rasulullah. Kita ada Rasulullahu Walayli. Malam mereka belajar Al-Quran, semudah rasa Al-Quran di Madinah. Ahli Sufah yu'ayyad alamuna wakanu binahari siang mereka mengakul air untuk Rasulullah dan para sahabat. Mengasih tong-tong air kalau siang, kalau malam mereka belajar Quran. Yudhanahu bil masjid, jadi malam mengisi tempat air di masjid siang, kalau malam mereka belajar Al-Quran. Itu adalah sunnahu bil layli, malam mereka belajar Al-Quran, siang mengisi tempat air di masjid Nabawi. Orang boleh berwudu dan istinja. Wakanu bin nahari yaji'una bil ma'i wana bil masjid wa yahtatibun. Ya tibun kayu mencari harta, mencari kayu api. Siang kayu mencari kayu api dan mengisi tempat air di masjid. Malam mereka belajar Al-Quran, mereka ada istirahatnya. Kayu api yang mereka menjual. Jika yang mereka mencari kayu api dijual, kemudian untuk ongkos makan. Kayu istirahat Nabi Ta'am, dia beli makanan untuk dimakan. Aliyah Ahli Sumpah. Jadi mereka dibawa seperti orang Madinah yang kerjanya malam belajar Quran, siangnya mereka ke hutan mencari kayu api, kemudian dijualnya harganya untuk memberi makan kepada Ahli Sumpah. Mulai-mulai orang miskin di Madinah. Bapak Allah mengutusnya Pak Adulahum. Nah, sebelum sampai ke kampung itu, mereka pun di jihad oleh musuh yang tidak ingin Islam. Utusan Nabi itu diperangi, pembantu maupun yang dibunuh mereka. Sebelum sampai ke tempat mereka mengajar Quran, sudah di tengah jalan dihadang oleh musuh, mereka pun dibunuh. Fakal Allahumma balil anna nabiyana. Kasihkan seperti telepon, mereka mau berangkat misalnya dari sini mau ke mana. Sebelum sampai misalnya ada musuh, maka mereka pun berperang, padahal mereka tidak punya senjata. Ini mereka siap untuk berjihad, untuk dibunuh, karena untuk mati syahid. Mereka mana, kalau sekarang mengirim SMS lah. Isinya alam abalur anna nabi, sampai kepada nabi kami. Anna kalaki, kami sudah berjumpa dengan Tuhan kami. Ya Allah, kami jumpa dengan Engkau. Maka Engkau rida kepada kami, kami rida kepada Engkau.
Ina orang yang berdosa yang rida kepada Allah, Allah pun rida kepada mereka dan beri-beri surga. Waktu rajulul haraman, yang laki-laki sahabat menemukan laki sahabat yang namanya haram tadi. Kalau paman kepada Anas, min khalpih di belakangnya. Pada Anas juga mihir melihat musuh pun menyerang dengan pedang, dengan rumahnya, dengan tombak. Asalah angkatahu sampai dia membunuhnya laki-laki tadi. Pakalah haram. Dia ini punya tubuh mengatakan pustu. Dia ditombak dengan tombak, dia pun meninggal. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan pustu. Saya beruntung demi Allah yang memiliki Ka'bah. Pakalah Rasulullah SAW, ini ikhwan akan Nabi sampai berita kepada Nabi. Mata kepadanya yang tinggal di Madinah. Ini ikhwanakum kal kutil saudaramu yang 70 orang tadi semua terbunuh dengan fisabilillah. Wa innahum kalu. Mereka pun berkata, Allah ma'abulu alayin anna nabiyana sampai kepada berita kepada Nabi kami. Anna kalakina kami jumpa dengan engkau ya Allah. Maka kami pun berita kepada engkau, engkau pun berita kepada kami. Matulah. Jadi orang yang merasa syahid langsung berpesan kepada Allah, ya Allah kami rida kepada engkau, engkau rida kepada kami, sama berita kepada Nabi kami. Langsung Nabi kita dapat berita langsung dari Malaikat Jibril AS. Ini dulu itu kalau SMS, kalau ada berita, kalau bisa HP, tapi namun Nabi kita juga seperti punya HP juga. Jadi detik itu juga sampai berita ke Madinah, sebelum mereka sudah mati syahid. Tapi mereka pustu. Kami beruntung, saya beruntung. Kalau sudah mati seorang yang mati syahid itu sebelum mati syahid, dia mati surganya sudah. Yang kita, kami cita-cita ialah ini, rida Allah dan surga. Kedua-duanya dapat Allah rida kepada mereka. Surga pun sudah diambang pintu. Dia mengatakan pustu, saya beruntung. Apa ayat itu? Kulun nafsin dai akatul maul bin wa tuwa bin wa paman zuri anin naul ya pakal paz. Itu dibaca kepada orang terakhir orang mati itu. Kulun nafsin harg ila wa kulun nafsin dai akatul sedemnya wakonya kematian. Tapi pahala kematian akan dibuat sempurna pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat siapa yang dijauh daripada api neraka masuk ke dalam surga itu pakat bahasa itu yang beruntung ini katakan pustul. Matapakun wahada lahul muslimin. Panjang lagi. Cukup sampai di sini ya. Hari-hari kami mau ke Ma'arif ni 33 cukup halaman 514. Ada 32 ada kita baca. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. آمين كل شيء كل شيء خير ربي أمرك آمين يا جمال يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدك لنا ما مدى اللهم ارحمنا بالقرآن Allah
جعلنا من أهل القرآن وحكم خريبا نسأل الله أن تقول الله نسألك رضاك وجنة صلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك بالأمة يسيبون والحمد لله صلى الله ربنا Terima kasih.